Di saat garam lokal tak bisa berproduksi layaknya garam impor, Kak Fah bersama kawannya berusaha untuk tetap bertahan dengan produksi garam warisan nenek moyang mereka. Persoalan tirai dengan tirai impor beda. Tirai impor dia tak pakai untuk masak kembali. Menyo untuk ke bibit, tapi menyo tirai ada ke roti hino, lompat menembuh. Melihat Indonesia, senyap di ladang garam. Jumat 21 Juli, jam 10:30 malam.